kesilapan dia boleh berlaku. So puasa lah. Dan puasa yang terbaik, kalau nak puasa banyak pun, adalah puasa Daud. Nabi kata satu hari puasa, satu hari buka. Bukan buka, maksud dia satu hari tak puasa, satu hari puasa. Betul? Amalkan benda tu. Okay, kalau pun addiction ni, dia perlu rawatan lain lah. Dia perlu rawatan lain. Sebab dia tak pernah berlaku dalam sejarah, orang boleh akses kepada aurat perempuan dengan sebegitu mudah sekali. Dia perlukan, kita kata, rawatan kepada addiction tu sendiri. Dia nak kena ada perubahan kepada otak pencarian dopamin tu. Banyak orang cari sebab dia dapat dopamin. Dia dapat, apa kita kata, hidden reward. Dia dapat hidden reward tu yang nak kena buang. Ini panjang lah perbahasan dia. Kalau beginner, puasa juga. Sebab kadang-kadang yang buatkan nafsu tu tak terkawal, makanan yang kita makan. Okay, senang kata begini eh. Awak kalau tanya orang-orang yang contoh kari ni dia lain tau dengan makan sup. Awak tanyalah pakar-pakar herbs ataupun spices. Dia orang tahu spices yang mana yang boleh naikkan nafsu, syahwat seorang lelaki, seorang perempuan. Ni apa spices ni awak kena hati-hati sikit. So nak kurangkan sikit, cari sup. Jangan duk cari kari-kari dan cari tanduri-tanduri. Yang itu bahaya sikit. Itu bahaya sikit. Cari yang tofu ke? Cari yang tofu, cari benda-benda macam tu. Dan apa kita kata, seafood pun kurangkan sikit. Kalau betul awak ke sana, awak maybe boleh jadi semi vegetarian. Jangan jadi vegetarian penuh, jadi semi vegetarian. Daging dengan ayam tu makan sekali-sekala saja. Seminggu sekali. Kita ni banyak sangat makan daging. Bila makan daging, makan daging banyak, niat nak ibadah. Ah, insya-Allah. Makam tak sama, Ustaz. Paling penting berdoa. Itu jangan lupalah. Okey? Insya-Allah semoga dipermudahkan, ya. Yeah.